Pucak Boy. Hah, kembali lagi di Game Bad Guys at School. Si Pucak Boy, sang preman ya guys ya. Lihat mukanya, kagak ada perubahan bro. Oke guys, jadi hari ini kita bakal langsung aja buat lanjutin lagi. Kita bakal coba buat tamatin. Tapi sebelum itu kita bakal customize. Karena banyak dari kalian yang request, bang please ganti bajunya si Pucak Boy. Nah, first time di sini awalnya mau ganti. Tapi aku bingung nih guys. Aku mau pilih baju yang mana buat si Pucak Boy. Apakah semakin Pucak Boy? Let's do this man. Kita akan pakai baju ini, baju preman. Dan kita bakal kalian bisa lihat perubahannya ya guys ya. The real Pucak Boy my friend. Lihat tadi rambutnya ya guys ya. Beda ya guys ya. Tadi yang ini masih cupu Pucak Boynya ya. Nah yang ini udah pro Pucak Boy. Let's go. Kita langsung saja main single player my friend. Dan pasti kalian like video ini sampai akan 100 ribu like lebih. Di next video kita bakal coba buat main yang lebih keren daripada yang ini ya guys ya. Terus Diamond akan coba buat ngebom masalah tinggi di sekolah bad guys at school. Misalnya video ini mencapai akan 100 ribu guys ya. Like videonya sebanyak-banyaknya, gak ada ruginya men. Nah kita bakal review skinnya dulu guys. Jadi sepatunya dia pakai Converse atau Vans ya guys ya. Wah Frost Diamond kagak suka tuh. Nah terus dia pakai celana jeans, terus dia pakai jaket preman dan bajunya hitam dan rambutnya sangat Pucak Boy. Let's go my friend. Ini cari pacar kalau bisa seru banget nih guys. Ini ada apa dah? Go Cubs. Oke. Nah coba kalian komen ya guys ya, nama kalian siapa? Kalian komen di kolom komentar. Nanti Frost Diamond bakal tulis di dinding ya guys ya, namanya bocil. Nanti Frost Diamond bakal tulis kayak gini, bocil. Nah kayak gini ya guys ya. Misalnya nama kalian Tony, ya udah aku tulis Tony. Coba kalian komen siapa nama kalian ya guys ya. Nanti aku bakal tulis di dinding-dinding nama kalian. Tenang, aku akan mengabadikan nama kalian di channel Frost Diamond ya guys ya. Oke jadi kita bakal langsung aja. Misi pertama adalah kita akan memancing polisi menggunakan ledakan. Dan kita akan jatuhkan dia di lubang pekerjaan ya guys ya. Oh my god, ini pasti bakal seru banget ya guys ya. Oke kita bakal coba buat panggil polisinya dulu. Tapi kita punya firecracker. Punya bro. Kita langsung lempar ke bocah nakal. Mana polisinya kagak datang. Nah there we go, cops are coming my friend. Oke kita bakal langsung tunggu aja polisinya datang ya guys ya. Udah main mental-mental loh guys, Tony bocil. Nah jadi kita bakal healing dulu nih sambil kita nunggu polisinya datang gitu ya guys ya. Nah nanti baru kita bakal coba buat ikat polisinya. Lalu guys, kita bakal pancing dia keluar ya guys ya. Dan kita akan menggiringnya ke lubang. Nah kayak gini. Kasian kali pak polisi men. Bentar kita ambil mobilnya dulu ya guys ya. Kampret emang ini guys ya. Dia bisa mukul guys. Darah aku berkurang. Mau kemana lu? Kampret gue masukin air baru tau rasa lu ya. Bagus. Kocak banget ya guys ya. Oke nice. Kita bakal giring dia. Nah mobil polisi itu kan lu polisi tapi parkirnya sembarangan gitu ya guys ya. Tidak bisa seperti itu pak polisi. Oke nice guys, kita bakal langsung aja ke work zone. Jadi disana ada tanah panah, kalian bisa lihat. Ini kocak banget dah guys. Kita nyeret pak polisi ya guys ya. Gila sekali my friend. Oke kita bakal langsung aja buat bawa dia ke lubang ya guys ya. Semoga aja langsung berhasil. Kenapa? Karena prosesmen pengen langsung nyoba yang selanjutnya. Ini kayak gini bisa kah? Kagak bisa, kagak bisa. Nah ini dia lubang kematian guys. Here we go. Lah gua hampir aja jatuh men. Ya ampun. Oh my goodness. Apa-apa. Ini gila sekali sih ya guys ya. Kita ngeprank guru kita masukin ke dalam lubang bro. Guys ini kita mau ngubur pak polisi atau gimana? Gila dalam sekali ya guys ya. Goodbye pak guru. Kok pak guru? Goodbye. Goodbye. I believe I can fly. Lah. Kayak katak jatuhnya ya guys ya. Cepat sana pak guru. Tuh biar cepet lu. Lama kali dia jatuhnya ya guys ya. Isi terbang gitu. Lama sekali ya guys ya. Yaudahlah ya. Tadi kita langsung aja panah biar cepet ya guys ya. Lama-lamain durasi aja itu ya guys ya. Oke kita bakal langsung aja ke misi selanjutnya. Semoga lebih keren lagi dan lebih mantap lagi. Karena Frost Diamond sudah gak sabar ya guys ya. Let's do this my man. Pucak Boy is coming. Oke nice. Bentar gak bisa ya guys ya. Mission 2, drink the magic potion and crush 5 student. Oke jadi kita disuruh minum magic potion dan kita berkelahi sama 5 murid lainnya. Oke. Langsung aja kali berkelahi ya guys ya. Bodoh amat, mana elu. Elu tong sini lu ya. Berani-beraninya nih gua tendang, gua sepak lu, bangun lu. Berani-beraninya duduk ya. Meninggal dia langsung ya guys ya. Kalian bisa lihat lehernya guys ya. Pak guru lu mau pak ape lu lihat-lihat. Bro gua Pucak Boy nih. Takut ape lu. Mentang-mentang kau tinggi ya. Mentang-mentang kau tinggi ya. Bantu bro. Roket. Kagak dikejar guys ya. Bayangkan aku sampai ketakutan gitu ya guys. Ini ada apa nih? Apa nih? Aduh ya ampun guys. Ya kagak bilang dong.
Aku kira dia udah gak ngejar, ternyata mungkin dia stuck ngebug gitu ya guys ya. Wah kampret, parah. Disini ada roket, ini roket yang sama apa? Oh iya loh guys, sama ini roketnya. Bisa dibuka gini, baru tahu aku bisa dibuka kayak gini. Ya ampun ya guys ya. Kalau gitu aku bukain semua, siapa tahu ada duit tersisa gitu guys. Oh nambah duit aku nih. Kagak. Oh dapet duit guys, kalau buka kayak gini bisa aja ya guys ya. Ada yang bisa dibuka, ada yang kagak. Ya udahlah ya, kita cepet-cepet aja ya guys ya, let's go my friend. Nah disini kita disuruh ngedrink potion, kita disuruh minum, tapi potionnya di mana ya guys ya? Rosdewan sendiri kagak tahu nih di mana kamu potion. Jadi ramuan gitu loh guys, tapi aku masih belum nemu nih di mana nih. Kayaknya di sini ya guys ya, chemistry class. Oke. Oh di sini guys. Oh my god, there we go guys. Apakah ini dia? Bisa lu men. Wow, wah kagak. Wah apa ini kita? Waduh. Apa aja jadi. Oh my goodness guys, hulu my friend. Kita jadi hulu. Bisa gini ya. Waduh nih hulu rep trampolin. Gak ada hitungannya nih. Cuata. Waduh kasihan ya guys ya. Oke, kita harus lawan yang sembaya guys ya. Ini kayak Pak Guru nih, masih mending kita lawan. itu mentalnya kemana bro? What the ya, berani-beraninya dia guys. Kita lompat sekali lagi, hulu. Kita lompat ke sana guys, apakah bisa? Hulu. Bisa loh guys, hulu. Tuh Pak Guru lagi ya, Pak Guru meninggal kau. Wadidaw guys. Kayaknya kita bakal dikejar ya sama Pak Guru deh. Waduh masih hidup kan si Pak Guru kan. Mau berantem lu? Kagak berani, dia lawannya hulu guys. Hulu dilawan, kagak bisa semudah itu Ferguson. Wadidaw. Ini sampai mental ya guys ya. Ini temen kita bisa dipukul gak? Kagak bisa nih. Kita mission ketiga, hook an adult to the rocket with a rope. Oke guys, jadi kita disuruh ngehook orang dewasa ke roket menggunakan tali guys. Oh gitu. Pak Guru apa? Coba aja ya guys ya. Pak Gurunya kita ikat guys. Dan kita bakal langsung ke roket. Apa ini aja dah. Nah ini aja dah. Tapi sebelum Frost Diamond ke roket, pasti kalian semua udah like video ini sampai akan 100.000 like my friend. Semuanya gratis ya guys ya. Lah aku kira bisa terbang ya guys ya. Aku kira ini game Minecraft lo bisa terbang. Kagak bisa ternyata ya guys ya. Oke nice, aku pakai roket. Ya ampun. Nah gini aja guys. Oke. Kita bakal cari roket. Di manakah roketnya? Ini apa dah? Tanda panah guys. Sabar, kita lihat dulu. Oh tali, gue udah punya tali men. Oh itu guys tanda selanjutnya, let's go. Nah roket my friend, kita langsung saja ledakin orang ini guys sampai meninggal dunia. Kalian lihat tangan sama kakinya. Santai bro, lu gue anterin ke tempat lu berasal, alien kan. Santai men. Oke nice. Bentar. Nah lu mau kabur kemana? Kakak boleh kabur lu. Nah 3, 2, 1, let's go. Apa itu guys? Kemana dia meledak? Kita harus lihat di mana meledak guys. Wah apa sih itu? Di mana dia meledak guys? Kita kayaknya harus cepet-cepet deh ngelihat orang meledaknya guys. Ya kagak ngelihat gua. Ruangin lagi nih. Kita angkat lagi nih. Lu kemana bro? Lu gua angkat dah. Cobaan selanjutnya. Ini yang tadi guys. Gak mati dia. Bentar. Aku langsung ikat dan aku bakal langsung ikutin roketnya kemana dia ya guys ya. Roket kemana lu? Roket. Apa yang terjadi jedor? Apaan itu guys? Gila. Ini dia. Dia meninggoy. Wah. Gila, meledaknya di sini loh guys. Ini. Waduh, ini teman-teman sekitarnya sampai sekarat kayak gini ya guys ya. Wah, kasihan nih. Coba Pak Guru aja kita taling nih guys ya. Misinya nggak berhasil. Berarti kita orang dewasa. Berarti teman sendiri kagak bisa ya guys ya. Mungkin ini orang masih bocah-bocah kali ya guys ya. Oke, bentar. Aku bakal cari orang dewasa atau Pak Guru kita ya guys ya. Gimana ya Pak Guru ya, kagak ada. Pak Guru. Wah, ini biasanya Pak Gurunya ada loh guys, tapi sekarang kagak ada. Kemana ya? Pak Guru. Pak Guru olahraga. Kagak ada lo guys. Lu ngapain tong berdua di sini tong, mau berantem lu? Gua kayak korban roket deh guys. Ya korban roket orang-orang ini. Nah, itu dia Pak Guru. Oke guys, ini dia ya. Lu ngapain di sana tong? Lu sini tong, berani-beraninya lu tong ya. Pastikan guys, sebelum Frost Diamond terbang kan Pak Guru kan like video ini sampai ke 100.000 like lebih guys. Semuanya gratis, enggak ada ruginya. Kemana-mana Pucaboy akan bersenang-senang. Wah ini udah parah banget sih ya guys ya. Kita ngeprank Pak Guru menggunakan roket men. Meninggal sudah ya guys ya. Ini dia roket launcher. Lah dia balik lagi ke sini. Gimana ceritanya dah? Bro kok lu selamat bro? Wah magic happen ya guys ya. Kita bakal langsung aja roket Pak Guru. Bye Pak. Kita kali ini Pak Guru yang kemana dia roket. Lah
Mana ya Pak gurunya ya? Hilang guys. Ya, kagak tahu aku di mana dia guys ya. Wah, ini kayaknya guys ya duitnya berserakan di bawah. Gua ambil dulu dah. Banyak sekali lu. Wah, ini kayaknya roketnya memakan banyak korban jiwa ya guys ya. Ini pada sekarat kena roket pasti ini. Bro, lu pasti kena roket ya. Oh, ini yang tadi. Yang tadi pucat boy. Sakit perut untuk kagak mati dia guys ya. Wah, itu berarti orang baik, men. Wadidaw. Oke, kita bakal langsung aja ke next mission, my friend. Let's do this. Mission 4, take the handmaster in a jetpack and drop him on the tower. Oke, guys, jadi kita disuruh ambil si kepala sekolah menggunakan jetpack dan taruh dia di tower ya, guys. Ya. Oke, nice. Inikah roketnya, kah? Oke, kita bakal terbangin dulu, guys. Nah, let's go, Pak Guru. Kepala sekolah, kita pergi. Wah, ini pasti bakal kocak banget ya, guys. Soalnya kepala sekolah kita bakal taruh di tower. Kayaknya tower yang mana dah? Buat yang ini guys. Tower-nya cuma ini doang yang tinggi-tinggi. Berarti yang ini guys. Ya udah kita let's go. Kita sekui masukin Pak Guru di tower guys. Nah, kita pencet. Kita gini kan. Nah, Pak Guru lu mau kemana Pak? Mau jatuh lu? Iya. Krecek. Kagak mati. Aku mati enggak? Coba aku tes ya guys ya, mati enggak? Kagak mati dong. Ini pada hulu semua dah. Kita akan lempar Pak Gurunya. Kembali ke sekolah. Kita akan lihat ya guys ya kemana dia guys. Kocak banget dah gamenya guys ya. Kita bisa ngelempar-ngelempar. Wah, ini kayaknya kelebihan. Mental kemana sih kepala sekolah ya guys ya. Kagak tahu dah aku guys. Selanjutnya kita bakal ke misi selanjutnya. Selanjutnya kita akan lanjutkan lagi. Tapi sebelum itu proses mau ngingetin lagi sekali buat kalian semua, buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita kali ini. Karena semua itu gratis ya, bakal tunggu. Subscribe dan like sekarang juga, karena kita yang paling sulit ya guys ya. Gak ada rugi yang kalian subscribe guys. Guys, aku penasaran sama yang di tempat ini guys ya. Di sini itu ada tempat buat ngancurin mobil ya guys ya. Car breakers. Let's do this my friend. Oke, jadi kita bakal coba buat naik dan kita bakal ambil mobil Pak Guru ya guys, mobil sekolah dah. Let's go dah. Wah, ini mobilnya ngebut banget dah. Ini mobil kentang. Potato ini guys. Ngeng ngeng. Brom 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 ngeng. Ngeng ngeng. Ini mobil orang jalan kita ambil ya guys. Let's go lah. Kita kita tabrak orang bisa enggak? Trot 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 trot. Bisa lo guys. Trot 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 trot. Wah, kita bikin rusuh di tempat baseball nih. Trot trot kagak kena. Lu ya. Trot. Di sekali lagi guys. Trot. Kita taruh mobil di atasnya. Trot. Ya ya. Lah jalan dia. Dia bisa, masih bisa jalan lo mobilnya lo guys. Tuh, kalian bisa lihat kemana dia. Nah lo kan nabrak dia guys. Guys coba kita ledakin mobilnya guys. Wing dar. Sekali lagi 3, 2, 1 meledak. Yang ini hilang lo. Lah kemana dia hilang udah. Padahal aku pengen lihat lo guys. Udah hilang aja. Oke lah kagak masalah lah. Udah meledak. Ini parahnya ini orang kagak ketangkep-tangkep. Kampret lo pucat boy. Oke let's go guys. Kita bakal langsung next ke misi selanjutnya guys ya. Kalian bisa lihat ya guys ya. Aku punya trik baru nih guys. Ini aku ada jetpack. Nah aku tinggi banget nih. Tinggi banget. Nanti aku lepas jetpacknya. Ini yang situ ya guys ya. Ini orang apa bukan ini? Lu alien sebangsa apa lu? Nih ya. Ini aku tinggi banget nih guys. Nih di jalan raya nih. Nah di sini aja dah. Nah kayak gini kan. Kurang tinggi. Oke. Tinggi. Like video ini sampai ke 100.000 like lebih guys ya. Pastikan guys. Let's do this man. Apa yang akan terjadi guys? Trot. Tidak mati men. Berkurang aja enggak jarahnya guys ya. Mission 5, attack 5 nerd with the bow. Buy it in the shop. Oke, tapi aku udah punya bro. Aku udah punya bow. Let's do this guys. Guys, kita bakal langsung aja panah ya guys ya. Karena aku sendiri udah punya ya guys. Ini misi paling gampang dah. Tanpa lo suruh gue juga udah bakal nembak-nembak lah. Kagak berhasil. Hah? Kagak berhasil? Ini gimana caranya nerd? Oh, kayaknya yang cupu-cupu itu guys. Mana ya bocah-bocah cupu? Ini kali. Oh, bukan. Jadi yang pakai kacamata mungkin ya guys ya. Kutu buku mungkin ya. Ya udah, kita bakal panah. Nah, ini nih. Trot. Bukan. Nah, ini nih. Ini nah. Oh iya, ini guys. Ini bukan. Oh, bukan. Nah, ini juga. Oke, bukan. Berarti kutu buku ya guys ya. Ini dia guys. Kemana lu, bro? Gua panah lu. Gua bisa lu satu orang lu. Ya udah, kita kill satu orang aja guys ya. Oke, nice. Meninggal kau. Yes. Congratulations, baby. Oke guys, kita bakal end of the day. Kita bakal lanjutkan lagi di next video. Misalnya video ini mencapai angka 100.000 like lebih ya guys ya. Akhirnya selesai juga hari ini. Ternyata kita bisa jadi hulu. Jangan, kalian ini cewek baru. Siapa tadi cewek itu guys? Cewek baru kayaknya ini bakal ada konten pacaran nih bentar lagi guys ya. Like lah video ini sampai ke 100.000 like lebih. Aku bakal lanjutkan lagi ya guys ya. Dan siapa yang ketawa guys? Kalian bisa paksa ketawa. Harus bebas. Bye-bye.